Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITingglish, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada 3 informasi nih yang akan Mimin berikan. Yang pertama, di sini kita akan melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting yang dilansir langsung dari akun Instagram pribadinya. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan sepatu dan juga emotik rembulan nih. Lucu sepatunya dari Setarwati Harimau Sumatera, love you Ayu Ting Ting. Di sini kita lihat nih sepatu dari Ayu Ting Ting atau sandalnya ini lucu banget pemirsa. Dan di sana sepertinya sepatunya baru di berwarna kuning, masya Allah ya. Seorang Ayu Ting Ting pakai sepatu yang lucu banget, masya Allah banget nih, dengan emotiknya berupa gambar senyum pemirsa. Itulah keunikan Ayu Ting Ting yang selalu menebarkan pesona untuk kita semua. Ya pastinya selalu membuat kita tertawa nih pemirsa. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV yang cantik dan juga menggemaskan. Informasi yang kedua, di sini ada Ayu Ting Ting bersama Sista Wedding sedang me time nih. Me time bersama membicarakan mengenai kelanjutan dari persiapan pernikahan Syifa dan juga Nanda. Bismillah technical meeting Syifa dan juga Nanda Fahrizal. Mom Ayu Ting dan juga tim Syifa, dan sepertinya di sini semuanya kumpul ya, akan membahas sebuah atau sesuatu yang sangat penting nih yang memang sebentar lagi akan dilaksanakan. Bismillah Lukman Karim, Inge dan juga Sista Wedding Syifa. Dan terlihat di sini Mom Ayu Ting menggunakan kerudung berwarna ungu didampingi oleh ayah Rozak yang tak ketinggalan. Dan juga di sini ada pengantin nih, sang calon pengantin Syifa. Dan inilah lokasi outdoor yang akan digunakan oleh Syifa saat nanti resepsi pernikahan nih pemirsa. Suasana yang sangat sejuk, indah dan juga luar biasa. Wah wah, di musim hujan seperti ini akan ada pesta outdoor seperti apa ya? Meriahan dan dekorasinya nanti pastinya super luar biasa nih, karena tempatnya juga sangat sejuk dan juga menawan. Sehat dan semangat untuk Syifa, semoga lancar. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini ada yang lagi kesemsem, ada yang lagi kasmaran nih. Dua sejoli yang tak bisa dilepaskan lagi nih sepertinya. Brownies 18 Januari 2022 best pokoknya untuk Ayu dan juga Ivan Gunawan yang selalu tampil mesra nih di depan televisi kesayangan kita semua. Mereka sudah tak malu-malu lagi ya sepertinya. Muka Bu Ayu ngeselin, gandeng mamasnya kayak bangga banget gitu. Dalam hati walaupun dia lagi ngambek, lu pada harus tahu nih laki gua, kata Ayu Ting Ting nih. Wah, banyak sekali para fans nih yang mendoakan Ayu dan juga Ivan bisa bersama nih. Kita doakan saja semoga semuanya lancar. Dan semoga kisah percintaan Ivan dan juga Ayu berakhir di pelaminan nih pemirsa. Doa Mimin selalu bersama mereka, semoga semuanya dilancarkan. Dan untuk Ivan serta Ayu, semoga job dan juga pekerjaannya diberikan kelancaran, rezekinya lancar, amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, inilah cuplikan demi cuplikan tayangan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV bersama sang kekasih Ivan Gunawan. Insya Allah nih Ayu Ting Ting akan menyusul sang adik menuju pelaminan bersama
semua event. Oke sahabat, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Semangat dan selamat menyaksikan. Jangan lupa saksikan besok Brownies TV setiap jam 12.30 waktu Indonesia Barat, tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pastinya memberikan kalian kebahagiaan nih. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.